PJ City dan Sabah. Larian di situ dibuat oleh Pak Tesu. Sekali lagi kelipat Amri. Dua minggu. Jadi tugas hari ini Amri dan juga Tanah Balen Sulaiman Syed Musa. Pak Tesu, satu tembakan terus dan cukup cantik sekali menggegar palang dan terus masuk. Pak Tesu menggegarkan gawang PJ City pada minit yang ke-20. Oh, saya sendiri tidak menjangkakan bola tersebut akan masuk dari jarak yang cukup jauh, iaitu 40 meter berdasarkan pengiraan saya. Kita lihat semula. Ketika menyangkakan dia akan memberikan hantaran kepada rakan pasukan, rembatan kencang yang mengenai palang dan terus melantun masuk ke dalam gawang PJ City. Ini dia jaringan pertama yang dinantikan oleh Sabah. Sudah pastinya kita berasa cukup bertuah kerana dapat melihat satu gol yang cukup menarik.